مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian sampai detik ini nikmat yang paling besar, yakni nikmat al-Islam, nikmat iman. Kedua nikmat ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang khusus, pada hamba-Nya yang spesial. Ya. Bersyukurlah kita akan nikmat ini, di mana nikmat yang besar ini telah diminta oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam untuk putra beliau dan istri beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi permintaan Nabiullah Nuh alaihi salam. Nikmat yang Nabiullah Ibrahim alaihi salam mintakan untuk bapak beliau, ayah beliau, ayahanda beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala juga tidak memenuhi permintaan beliau, sekalipun beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, pilihan Allah, hamba yang terbaik. Namun Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima apa yang diminta oleh beliau, apa yang diinginkan oleh beliau untuk pamannya Abu Talib, sehingga semuanya meninggal dalam keadaan kafir, waliyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan muslim. Nikmat yang besar ini Allah berikan kepada kita semua tanpa pernah kita memintanya. Enggak pernah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lahirkan saya dalam keadaan muslim. Bahkan orang tua kita tidak pernah mungkin tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nanti kalau anak saya lahir islamkan dia. Kan enggak ada doa seperti itu Tapi Allah menakdirkan kita sampai hari ini berislam. Oleh karenanya, kalau ada sesuatu yang mesti kita jaga, kita pertahankan, kita tingkatkan, maka dialah itu keislaman. Kita tingkatkan terus, kita tambah terus, kita pelajari terus agar meningkat keislaman itu. Karena sebagaimana kenikmatan yang lainnya, Islam juga bisa hilang, bisa Allah lenyapkan. Oleh karenanya terus kita meminta kepada Allah. Dan Allah sendiri yang menegaskan kepada kita sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam atau berserah diri kepada Allah. Seakan-akan nikmat yang satu ini adalah nikmat yang bisa kita kontrol sendiri, karena ini sebuah pilihan.
kita memilih Islam atau tidak, maka ini ya juga sangat bergantung besar kepada ya apa yang kita usahakan, apa yang telah kita ya inginkan, dan kerja kita, keras kita ya seberapa jauh ya untuk mempertahankan keislaman ini. Dan tidak kita menjamin diri kita bisa Islam sampai wafat. Ini nikmat Allah yang paling besar, wafat di atas keislaman. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ya, Rabbi tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku. Jika sekiranya aku diwafatkan, maka diwafatkan dalam keadaan Islam, ya. Jangan kita yakin dengan amalan kita yang sudah banyak sekali, ilmu kita sudah ya banyak sekali, sehingga kita menjamin ya pasti saya mati dalam keadaan Islam. Tidak, ya. Kita berdoa. Bahkan Allah mengabadikan doa Nabiullah Yusuf alaihi salam dalam Al-Qur'an. Nabiullah Yusuf alaihi salam berdoa kepada Allah, "Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Ini nabi, ya. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh." Wafatkan dalam keadaan muslim dan kumpulkan bersama orang yang saleh. Hampir-hampir kita tidak pernah berpikir untuk berdoa kepada Allah seperti Subhanahu wa taala dengan doa yang seperti ini. Makanya pelajaran yang terbesar. Ayat-ayat Al-Qur'an ini ya, ketika kita mentadabburi, kita berlalu pada setiap ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka niscaya kita akan mendapatkan faedah yang teramat banyak. Dan kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak sekali. Nikmat yang khusus di antara nikmat-nikmat yang ada adalah ya kekuatan dan semangat yang Allah berikan sampai hari ini kita mau bermajelis ilmu. Ya. Banyak kaum muslimin, jumlahnya banyak. Bahkan negeri ini adalah salah satu negeri dengan populasi muslim yang terbesar di dunia. Tapi ketika kita hitung jumlah orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar, tentu akan sangat kelihatan ya kontras sekali. Mana yang paling banyak? Yang belajar atau yang tidak belajar? Tentu yang paling banyak adalah yang tidak belajar. Lagi-lagi ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mesti untuk kita senantiasa syukuri. Kalau kita bersyukur, maka apa dampaknya? Nikmat itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Kita syukuri Islam karena kita inginkan keislaman kita bertambah. Kita syukuri ya keluarnya kita di jalan ilmu, maka niscaya Allah akan tambahkan semangatnya dia terus belajar dan terus mencari dan mencari ilmu ya, sebagaimana yang kita dapatkan pelajarannya dari para a'immah, para imam-imam besar ya. Tentu perjuangan mereka untuk ya mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini nama-nama mereka masih juga disebut dan ditulis dengan tinta emas ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menulis ya kitab Al-Musnad, kitab yang sangat besar sekali, yang sangat besar ya, ribuan hadis di dalamnya. Namun beliau tidak pernah mau berhenti untuk belajar. Beliau tidak mau berhenti belajar, ya. Terus para murid-murid beliau berkata, "Wahai Imam, ya, kamu duduk saja di sini. Ya. Sudah, enggak usah lagi berjalan ke sana kemari. Ajari kami." Ya. Kata beliau apa? "Ma'al mahbara ila al-maqbarah." Dengan pena kita ke liang kubur. Ya. Beliau tidak mau berhenti belajar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wafauqa kulli dzi 'ilmin 'alim." Di atas orang yang berilmu ada lagi yang berilmu lagi, ya. Dan Allah yang paling berilmu, ya. Sehingga apapun pencapaian kita dalam ilmu, ya, tidak ada apa-apanya. Sehingga kita terus harus mendorong diri kita untuk berpacu dalam ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada diri-diri kita, pada ya keluarga kita, pada umur kita, pada harta kita dan segala sesuatunya, sehingga kita ya meninggalkan dunia ini dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini diliput ya. Enggak nyangka kalau diliput, ya. Dan nanti disebar. Ini tanggung jawab ana di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Tentunya berbeda kalau tidak diliput dengan liput. Ya memang sama saja, kalau ilmu sudah keluar, ya, tetap dipertanggungjawabkan. Tapi kalau disaksikan oleh orang banyak, maka ini ya lebih lagi ya. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari ya riya, ya semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan diri kita sekalian ya terjangkiti dengan riya ini. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah, telah diamanahkan kepada kami ya bahwa temanya seputar ya tauhid yang terkait dengan asasuddin, pondasi agama kita yang mulia ya. Dan ini merupakan tema yang sebenarnya yang teramat penting untuk selalu dikaji, dipelajari. Bahkan kalau sudah pun mesti diulang-ulangi. Karena penerapan tauhid ini ya belum tentu bisa terlaksana. Banyak hal yang terkait dengan tauhid. Banyak hal yang terkait dengannya. Perkara-perkara yang telah terjadi di zaman lampau ya, berupa lawan dari tauhid itu ya, kesyirikan sampai sekarang juga masih ada. Bahkan kesyirikan di zaman ini ya lebih besar daripada apa yang telah terjadi di masa lampau. Ini penting untuk dikaji. Kemudian jenis-jenisnya, apa saja yang tercakup di dalamnya. Namun di kesempatan ini kita ya tentunya tidak bisa membahas semuanya ya. Tapi kita mengambil beberapa hal yang penting, dan ini ya salah satu pemicunya juga karena beberapa waktu yang lalu ya masih saja ada orang yang bertanya ya tentang permasalahan ini. Ini perkara niat. Perkara niat. Dan ini termasuk dalam pembahasan akidah yang terpenting. Ya. Kita katakan jemaah sekalian, akidah yang keliru, ya, itu akan menghasilkan amalan yang keliru pula. Akan menghasilkan amalan yang keliru. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk menata bagaimana akidah kita. Bagaimana manhaj? Bagaimana kita memahami tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, ya. Dan kita katakan tadi ini pembahasannya sangat panjang, ya. Dan ketika kita melihat sejarah, ya. 10 tahun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, itu pembahasannya satu tema atau banyak tema? Cuman satu tema saja. Ya, temanya adalah tauhid, ya. Belum turun perintah salat, belum turun perintah zakat, belum ada ya perintah-perintah yang lain. Tapi ya, fokus pada ajakan bagaimana membenahi akidah, ya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka disitulah baru turun perintah-perintah ibadah, turun perintah salat, ya, perintah zakat dan seterusnya. Ya, dari perintah-perintah yang banyak, ya. Ini adalah petunjuk bahwa betapa pentingnya akidah dan betapa ya banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk kita mempelajari sehingga benar-benar tauhid ini mengakar di dalam hati kita. Karena terkadang sudah diilmui tapi untuk mempraktekannya sangat susah sekali, ya. Taib. Jadi tema kita hari ini adalah apakah ya
harapan seseorang, keinginan seseorang, ambisi seseorang terhadap pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala akan merusak niat-niat mereka, ya. Banyak orang yang nanyakan, "Ustaz, ya. Saya beramal saleh. Saya melakukan ibadah. Apakah ya saya berharap pahala atau saya pasrah saja?" Bagaimana ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Boleh enggak berharap surga? Apakah mengharap surga akan merusak dan mencacati niat? Cacat enggak niatnya? Saya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi saya berharap surga. Boleh enggak? Boleh? Ini setiap hari kita beribadah, Ibu, ya. Bapak. Boleh? Boleh, ya. Tapi kenapa ini bermunculan? Memang ini bukanlah keyakinan yang baru. Ini bukan keyakinan yang baru, bukan akidah yang baru. Tapi akidah seperti ini, ya, akidah bahwa berharap surga, berharap pahala, takut neraka, takut azab, ini adalah keyakinan yang telah dianut oleh beberapa orang ulama di masa yang lampau. Namun sebahagian besar mereka adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Beda ya, ahli ibadah dengan ahli ilmu. Orang yang berilmu, dia akan beribadah sebagaimana petunjuk. Tapi terkadang ada orang yang beribadah kepada Allah, dia melandasi ibadahnya dengan hanya semangat saja. Ya. Semangat boleh saja, tapi hati-hati, ya. Prinsip dasar ibadah itu seluruhnya haram. Ibadah seluruhnya haram sampai datang petunjuk, ya, perintah. Apakah itu diperintahkan oleh Allah atau dan Rasulnya atau tidak? Kalau tidak, jangan dikerjakan. Ya. Berarti itu hanya persangkaan saja. Ya, itu bukan ibadah. Jangan dikerjakan. Oh, ini ibadah. Mana buktinya? Ya. Makanya seseorang itu harus butuh, nah ini hujjah. Hujjah itu, ya, sesuatu hal yang menjadi alasan kenapa kita berbuat seperti ini. Kenapa kita berbuat seperti itu? Imam Al-Bukhari menulis sebuah bab di dalam sahih beliau, ya, babul ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang ilmu sebelum berucap dan beramal. Kita kembali bahwa ini merupakan keyakinan yang dianut oleh orang-orang yang telah lalu. Ya. Sebahagian mereka, karena orang-orang Arab terdahulu, Bapak Ibu sekalian, itu senang bersenandung, senang bersyair. Bersyair. Di mana bahasa Arab waktu itu kan bahasa yang sangat sangat tinggi. Zaman keemasan bahasa Arab. Dulu Bapak Ibu sekalian, ya, itu bahasa Arab, syair itu salah satu barang yang diperdagangkan. Kalau sekarang barangnya, ya, barang elektronik, ya, alat-alat rumah tangga. Dulu, ya, syair itu termasuk salah satu di antara, ya, barang yang patut dihargai. Banyak orang berbondong-bondong membuat syair. Turun Al-Quran, hilang syair, ya. Semua takluk dengan Al-Quran Al-Karim. Dan beberapa masa setelahnya, kebiasaan orang-orang masih bersyair. Di antara mereka ada yang bersyair seperti ini. Dia bermunajat kepada Allah, bersenandung kepada Allah. Yang dia katakan, ya, lam a'buduka syauqan ila jannatik, wala khaufan min narik. Ya Allah, aku tidak menyembahmu, aku tidak beribadah kepadamu, ya, karena kerinduanku terhadap surga. Dan juga bukan karena aku takut terhadap neraka. Ini, ya, syair mereka. Aku tidak beribadah karena kerinduan terhadap surga dan juga bukan karena takut neraka. Terus apa? Ya. Banyak lagi, ya. Di antaranya mereka mengatakan, kalaulah aku beribadah kepada Allah karena berharap surga dan takut akan neraka, berharap pahala dan takut akan dosa,
maka sesungguhnya aku adalah pekerja yang buruk. Itu kata mereka. Ya. Ada juga di antara mereka yang mengatakan, yang dikenal dengan ya Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, orang sufi, ya. Dia mengatakan, aku tidak merasa butuh terhadap surga. Aku tidak merasa butuh terhadap surga. Dan aku tidak takut neraka. Dan aku tidak ingin kalau cintaku kepada Allah digantikan dengan sesuatu hal yang lain. Ini adalah orang-orang yang bingung dalam beribadah kepada Allah. Bukankah kita memiliki petunjuk Al-Quran dan hadis? Ya. Kalau kita lihat, maka sangat bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Walaupun ucapan itu terkadang membuat orang-orang terpesona. Lam a'budaka syauqan. Ya, aku tidak beribadah kepadamu karena berharap surga. Ini kalau orang mendengarkan di masa itu, banyak orang yang terkagum-kagum, bagus, ya. Sehingga diikuti. Ya. Sehingga sampai hari ini ya wajar kalau masih ada orang yang seperti itu, ya. Zat, boleh enggak kita berharap pahala? Boleh enggak kita berharap surga? Ya. Kita katakan seluruh nas baik Al-Qur'an maupun hadis ini ya menunjukkan bolehnya kita berharap ya surga, bolehnya kita berharap pahala, wajibnya takut terhadap neraka, wajibnya takut terhadap azab, wajib takut terhadap dosa-dosa, ya. Seluruhnya seperti itu, ya. Makanya Allah memotivasi kita dengan surga. Kalaulah itu merusak niat, pasti enggak dimotivasi dengan seperti itu, ya. Bahkan motivasinya bahasanya apa? Lomba, perlombaan. Kalau berlomba, apakah orang berambisi atau tidak? Berambisi, ya. Bahkan ambisinya sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang baik, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu, orang-orang yang baik dalam keimanan, tentunya dalam ibadah, mereka itu berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yakni surga. Ya. Setelah itu Allah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Allah jelaskan kenikmatannya. Kemudian Allah simpulkan, fadzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Berlomba-lomba kita berharap surga, ya. Kita ke sini menuntut ilmu, apa motivasi Rasulullah? Man salaka tariqan yantamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang keluar dia menempuh sebuah arah untuk ilmu, maka sejatinya jalan tersebut adalah jalan yang memudahkan dia meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menyebabkan kita beramal saleh, yang menyebabkan kita berucap seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ilmu, ya, inti dasarnya adalah ilmu. Mulai dari ilmu kita sudah dimotivasi dengan surga, apalagi kita sudah beramal, ya. Tentang Ramadan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, kemudian apa? Wa ihtisaban, berharap pahala. Kalau ini enggak penting, enggak disebutkan, ya. Jadi boleh, bahkan syar'i wajib seseorang itu berharap pahala, enggak merusak niatnya, ya. Itu rangkap niat saja. Memang kita niatnya ikhlas lillahi taala, namun kita juga berharap apa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga di sisi Allah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Mereka-mereka ini, siapa yang disebutkan mereka di sini? Orang-orang yang beriman dari kalangan para nabi. Ulaika alladhina yad'una, mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada kami, beribadah kepada kami. Yabtaghuna ila rabbihimul wasila, yang mereka itu berharap ya wasilah, derajat yang tinggi. Ayyuhum aqrabu, ya, dan senantiasa mencari jalan-jalan yang mengantarkan pada mereka sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah?
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ mereka berharap rahmat Allah. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ mereka takut kepada azab Allah, takut kepada azab Allah. Apa kata Allah di akhir ayatnya? إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا sesungguhnya azab Allah merupakan suatu hal yang wajib kalian takuti. Wajib kita takut kepada azab, ya. Seberapa besar pencapaian kita, ya, terhadap amal saleh, sebanyak apapun yang telah kita tunaikan dari ibadah, amal saleh, seberapa besar dan tinggi ilmu yang kita miliki, maka tetap wajib atas kita takut, ya. Tetap wajib atas kita takut, ya. Apa kata Allah? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah, ya, mereka itu adalah orang-orang yang berilmu, orang yang alim, ulama, jamak dari orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu. Mereka takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyimpulkan tentang orang-orang yang terbaik, hamba-hamba Allah yang pilihan, yang Allah namai mereka dengan ibadur rahman. Ibadur rahman, muamalahnya kepada makhluk baik, baik, ya. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna ala al-ardi hauna. Mereka hamba-hamba Allah yang penyayang, ya. Mereka itu berjalan di atas permukaan bumi ini dengan tawadu, ya. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika mereka disapa oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang buruk akhlaknya, ya, qalu salama, dia membalasnya dengan kalimat-kalimat yang mengandung keselamatan, didoakan, ya, mudah-mudahan engkau mendapatkan hidayah, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, ya. Itu muamalah mereka, interaksi mereka dengan makhluk. Bagaimana dengan Allah? Walladzina yabituna li rabbihim, orang-orang yang menghabiskan malam mereka li rabbihim, untuk Allah, sujjada wa qiyama, mereka banyak sujud dan berdiri, maksudnya banyak salat malam. Itu interaksi mereka kepada Allah. Hablum minan nas, bagus. Hablum minallah, juga sangat sangat bagus. Apakah mereka ini orang-orang yang menjamin diri mereka surga? Dan orang yang seperti ini sudah tenang, sudah merasa aman? Tidak, ya. Ternyata ayat setelahnya, ini surat Al-Furqan, ya, Bu, ya, bisa dilihat, ya, di akhir-akhir surat Al-Furqan. Allah menceritakan lagi tentang keadaan mereka. Setelah bagus hubungannya dengan manusia, bagus hubungannya dengan Allah, ternyata didapati doa mereka yang paling banyak apa? Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkan saya dari neraka jahannam. Harusnya, ya, kalau orang yang sudah banyak ibadahnya kan biasanya kan, ya, seakan-akan dia sekali langkah lagi menuju surga, ya, ya. Atau dia sudah menjamin dirinya pasti saya dicintai oleh Allah, pasti Allah sudah ridha sama saya. Tapi ternyata tidak. Orang-orang yang bagus, ya, hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan Allah juga bagus, ternyata doa-doa mereka adalah Rabbana srif anna azab jahannam. Ya. Jadi mereka juga takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan takutnya kita kepada neraka, ya, takutnya kita terjerumus ke dalam dosa, ini merupakan suatu hal yang wajib. Enggak merusak niat. Ustaz, apakah, ya, bukankah kita harusnya takut kepada Allah saja? Ya. Iya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takutnya kita kepada sesuatu hal yang Allah perintahkan kita takut kepadanya, ini bukanlah pelanggaran, bahkan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk takut kepada kesyirikan, ini perintah Allah, ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajinubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan saya dari kesyirikan, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Ini takut, ya, takut terjerumus ke dalam dosa.
Jadi berharap pahala, berharap surga, takut dosa, takut neraka, ini merupakan ya penyempurna niat, ya ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa terwujud kecuali kita berharap apa-apa yang di sisi Allah dan takut apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dan layak untuk kita takuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi, qayyiman liyundhira ba'san shadida. Qayyiman, Al-Quran itu merupakan petunjuk kepada jalan yang lurus. Liyundhira ba'san shadida min ladun, yang memberi ancaman dengan azab yang keras, min ladun, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yubashshiru al-mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, anna lahum ajran hasana, bahwa bagi mereka adalah pahala yang baik. Ini motivasi tadi di awal ya, anjuran untuk takut ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain banyak sekali ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, tempat tinggal mereka kelak di surga, surga Firdaus. Kalaulah ini merusak niat, pasti Allah tidak motivasi. Makanya jangan ragu lagi ya. Kita belajar, kita duduk di majelis ta'lim, motivasimu apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lihat motivasinya para sahabat ya. Ketika mereka keluar berjihad ya, kami mencium wangi surga. Kan seperti itu. Ya. Itu tujuan yang lebih besar daripada hanya sekedar memenggal leher musuhnya. Ini enggak seberapa, ya. Tapi tujuan akhirnya adalah mati di situ. Ya. Mati di situ. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah. Sebuah kalimat yang tadi kita nukil bahwa sebahagian mereka mengatakan, kalaulah aku berharap surga dengan amal saleh yang aku lakukan dan takut akan neraka dengan amal saleh yang aku lakukan, maka sungguhnya aku pekerja yang buruk. Ini benar atau tidak? Tidak benar dengan adanya dalil-dalil yang telah disebutkan tadi. Tidak benar ya. Kalau berharap surga itu kita dikatakan pekerja yang buruk ya. Kita beribadah kepada Allah itu bukan pekerjaan, itu kewajiban. Kalau kita bekerja, kita berhak mendapatkan gaji. Tapi apa yang Allah berikan itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya wajib untuk taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada Allah seluruhnya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini adalah hamba. Allah mau perintahkan ke kanan, kita ke kanan. Allah perintahkan ke kiri, maka kita pun harus ke kiri. Diperintahkan oleh Allah, kita ikut. Ya, sami'na wa ata'na. Berat ataupun tidak, terima atau berat, ya, berat menerimanya atau ringan menerimanya, tetap kita harus menjalankannya. Ya, seperti itu, ya, akidah yang benar. Ya, dan tidak dikatakan pekerja yang buruk. Kenapa? Kita lihat, ya. Bagaimana istri Fir'aun yang beriman, Asiya, ya, rahimahullah, disebutkan di dalam Al-Quran, Allah abadikan doa beliau, ya, ketika dia beliau berkata, ya, Rabbi binini indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan bagiku di sisimu rumah di surga. Beliau meminta kepada Allah. Ya, apakah beliau termasuk pekerja yang buruk? Tentu tidak, ya. Enggak mungkin pekerja yang buruk sementara Allah mengatakan wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Allah memperumpamakan beliau sebagai orang yang beriman. Allah mengangkatnya sebagai contoh, sampel agar dijadikan contoh bagi orang-orang yang datang setelahnya. Ya, bagi wanita-wanita yang terzalimi, ya. Seperti itu dia. Dia berdoa meminta kepada Allah surganya dan meminta kepada Allah agar dia diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan orang-orang yang zalim lainnya.
beliau bukanlah pekerja yang buruk. Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara juga diabadikan doanya oleh Allah. Apa kata beliau? Waja'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Apakah Ibrahim termasuk pekerja yang buruk? Tentu tidak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama sa'aluni?" Apa yang malaikat minta kepadaku? Rasulullah berkata, "Yas'alunakal jannah." Bahkan malaikat itu meminta kepada Allah surga. Sementara kita katakan bahwa malaikat itu bukan pekerja yang buruk. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu dengan sedekat-dekatnya. Allah mengatakan la ya'sunallahu, mereka para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. Kalaulah itu kemaksiatan, maka pasti mereka tidak melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, ya, apa yang engkau minta di dalam salat?" Beliau mengatakan, "Atashahhadu, aku bertasyahud, wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar." Ya Allah, ya, aku bertasyahud, kemudian aku berdoa kepada Allah meminta, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu surga dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka." Ya. Ini dalil yang datang dari Al-Qur'an Al-Karim dan dari hadis Rasulullah SAW yang mengembangkan atau yang merobohkan, ya, akidah, keyakinan yang keliru terkait dengan niat, bahwa niat itu akan cacat dengan berharapnya seseorang surga Allah Subhanahu wa taala atau berharapnya pahala, takutnya terhadap neraka dan takutnya terhadap keburukan-keburukan dan dosa-dosa. Jadi itu tidak benar. Bahkan disyariatkan bagi kita untuk beramal saleh, menuntut ilmu dan melakukan segala bentuk ketaatan, ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita juga, ya, termotivasi dengan surga dan pahala dan juga wajib, ya, senantiasa, ya, mengingatkan kepada diri-diri kita, ya, tentang surga, tentang neraka dan kengeriannya, dosa-dosa. Karena siapapun kita hari ini, ya, sekuat apapun iman kita hari ini, ya, sangat mungkin bagi kita terjerumus ke dalam dosa-dosa yang Allah jadikan sebagai ujian bagi kita semua. Mungkin kita cukupkan, ya. Ya, Pak, ya. Biasa enggak ada sesi tanya jawab, ya. Ada? Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Anak kan mestinya kan apa, dari kemarin Jumat, Sabtu, Minggu kan puasa Yaumul Bid. Iya. Terus hari ini kebetulan enggak. Terus bisa dibayar hari Senin enggak sekalian sama puasa Senin Kemis? Baik. Puasa Yaumul Bid. Itu disebutkan dalam hadis berapa tanggal? Tanggal 13, 14, 15. Ya. Jadi ketika kita mampu mengerjakannya, maka itu disebut dengan Ayyamul Bid. Namun hadis ini juga memberikan sebuah keterangan yang lain karena adanya riwayat yang lain, ya, tentang puasa seorang muslim itu minimal 3 hari dalam sebulan, ya. Ini minimal kita berpuasa sebulan itu 3 hari, ya. Tidak mesti berturut-turut. Jadi kalau di jama', maka itu bisa saja menunjukkan bahwa yang terpenting di sana adalah kita berpuasa minimal 3 hari dalam sebulan. Jadi kalau tidak tercapai ayyamul bid, maka paling tidak kita berpuasa sunnah 3 hari dalam sebulan. Wallahu a'lam bishawab. Makasih, Ustaz. Ya. Syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya apa masalah tema yang lain dulu, ya, bisa, ya? Tema yang bukan. Iya.
Ini karena keluarga ya Pak Ustadz ya. Silahkan ya Pak. Saya memberanikan diri gitu. Saya mau nanya, saya punya anak tiri dua. Iya. Yeah. Sejak kecil emang gak sama saya. Terus setelah SMA dia ikut saya. Suami saya meninggal, Yusuf Saputra. Tapi kemarin suami anak saya pergi umroh, saya lihat itu bintinya bukan binti bapak kandungnya, itu hukumnya gimana, Pak Ustadz? Jadi nggak boleh, ya nggak boleh sebutkan dalam surat Al Ahzab bahwa itu termasuk bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman. Lawan dari zalim adalah adil, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'aba'ihim." Panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Jadi enggak boleh kita menasabkan, ya, seseorang dengan selain bapaknya, ya. Kalau ada bapaknya, nasabkan kepada bapaknya. Dia bahkan pada saat dinikahkan juga mesti, ya, dinasabkan. Kalau tidak, maka ini merupakan dosa, ya. Karena bapaknya juga enggak ikut tanda tangan di penghulu enggak. Di kenapa? Kertas kosong waktu nikah. Laki atau perempuan ibu? Anak suami saya perempuan dua. Yang iya. Dari anak saya, anak suami saya, istrinya kawin apa? Suami saya istrinya kawin lagi. Bisa enggak sah akadnya? Kalau dia bukan dengan kan dia kemarin umroh. Terus antara dia dan bapaknya itu bagaimana tuh? Hubungannya enggak bagus. Seburuk apapun orang tua, maka dia tetap orang tua. Ya. Nasab itu tidak bisa dipermainkan. Ini bapak, ya. Tetap anak ini tetap wajib, ya. Bahkan ada seorang ustaz pernah ditanya, "Ustaz, ya, saya diabaikan waktu bayi, ya. Besar bapak saya datang." Ya. Maka kata ustaz tersebut, ya, tetap wajib berbakti. Tidak ada satu pun nas dalam Al-Qur'an, ya, bahwa berbaktinya seorang anak itu bisa hilang dengan sebab perlakuan orang tua semasa kecilnya. Jadi tapi tetap ketemunya udah SMA gitu loh. Yeah. Waktu kecil kemungkinan saya nggak tahu ya, entah bicara entar seperti yeah apa. Tiba-tiba dia pas ketemu saya itu bintinya dirubah. Aku tanya, "Itu kenapa kamu? Kan kamu mau umroh itu." Maaf Pak Ustadz ya, yeah, di sana nggak ada apa-apa ya. Iya, apalagi perempuan ya. Di muka itu nggak ada cobaan ya. Iya. Ah, saya nggak saya jadi itu gitu ya. Tambah ya, jadi mereka itu jadi tambah apa ya? Mau yakinin diri dia tuh, wah ini benar gue gitu. Iya, tetap dinasihati orang yang seperti itu. Gitu. Tapi kalau saya memang nggak benar gitu. Iya, tetap dinasihati ibu. Jadi kita katakan ayat yang tadi kita sebutkan di dalam Al-Quran itu tentang anak, ya. Sejarahnya adalah tentang anak angkat. Rasulullah punya anak angkat. Anak angkat ya Zaid. Zaid. Dulu si Zaid ini dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Disandarkan kepada Rasulullah. Ayat itu turun kepada Rasulullah SAW. Setelah ayat itu turun, Zaid tidak dikenal lagi dengan Zaid bin Muhammad, tapi dikenal dengan bapaknya. Allah yang langsung menegur Rasulullah. Ini sampel untuk Rasulullah SAW. Ya. Maka tentu, ya, hal ini mengenai lagi kalau itu bukan Rasulullah. Kalau ada yang dimaklumi tentu Rasulullah kan, ya, tapi ternyata tidak ada pemakluman untuk Rasul sekalipun. Tidak boleh, ya. Kamu bukan bapaknya, ya. Itu bapaknya Harithah. Jadi Zaid bin Harithah. Enggak boleh panggil Zaid bin Muhammad, ya. Seperti itu. Jadi nasihati terus ibu. Berbahaya apalagi dia nikah. Kalau disebutkan itu bisa enggak sah akadnya. Ya. Karena perwaliannya harus bapaknya. Kalau bapaknya sudah meninggal siapa walinya? Udah nikah. Udah punya anak, Cuman kemarin umroh. Alhamdulillah. Saya kaget aja gitu. Enggak, yeah, maksud saya kan saya sudah bertindak gitu. Ya, tapi ya. Waris apa tuh? Wali. Waktu itu walinya bapak tiri yang itu, yang suami yang kedua. Iya, jadi. Iya, tapi itu bisa. Iya boleh. Bisa di apa? Jadi perwalian juga itu harus. Walinya ya, itu yang
apa yang suami istri kan dulu pernah bercerai, suami saya sama istrinya. Istrinya kawin lagi tapi non muslim. Ini anak saya ini suaminya jadi non muslim gitu. Yeah. Yang bintinya itu namanya bukan Islam, orang bukan Islam, udah tahu gitu. Cuman nanti dia kalau meninggal, andai kata dia meninggal dunia, itu bintinya tuh gimana tuh? Rumit ya. Jadi memang rumit. Kenapa? Memang karena kejahilan. Satu alasnya karena kejahilan. Biasa memang dinasihati juga tidak mempan. Tapi tetap dinasihati, Bu, bahwa nasab itu tetap harus disandarkan kepada bapaknya, ya, kecuali anak zina. Kecuali anak zina, ya. Iya, dinasabkan kepada ibunya. Kepada ibunya, mau nikah kepada ibunya. Yang jadi walinya siapa? Ulil amr, ya. KUA yang datang itu jadi walinya, ya. Tapi kalau ini dia mau nikah, kalau bapaknya sudah meninggal, maka yang menjadi walinya siapa? Saudaranya laki-laki. Harus bisa adiknya, itu. Bisa kakaknya yang laki-laki. Ya, harus akad ulang, ya. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya akad kembali. Apa tanpa itu hukumnya gimana tuh? Waktu pakai kertas apa yang polos, suami saya turut tanda tangan, pas ketahuannya waktu surat nikah aja. Iya, enggak apa-apa. Yang sudah terjadi enggak apa-apa. Kita anggap bahwa itu ya dibangun tanpa ilmu. Kita bertaubat kepada Allah dan banyak-banyak beristighfar, ya. Saya nasihatin terhadap anak tiri saya seperti apa gitu, Pak Ustaz. Iya. Saya nasihatin mereka seperti apa. Sedangkan saya bilang ini kamu, bapak kamu ini. Kau bilang bukan ini. Mama enggak usah ikut campur, mau binti apa enggak apa-apa. Telah gugur ya kewajiban ibu kepada dia. Oh, saya tapi tetap suami saya tanggung dosa enggak? Enggak kan? Alhamdulillah. Ya. Suami saya imannya sangat kuat. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa dinasihati lagi, ya udah, ya. Tapi enggak busan-busannya kita nasihati. Karena kita dapat pahala kalau kita sampaikan kebenaran kepada dia. Tapi udah capek bagaimana, Pak Ustaz? Nasihat ini capek. Siapa yang lebih capek daripada Nabi Nuh alaihissalam? Ada yang lebih capek dari Nabi Nuh? Enggak ada yang lebih capek dari Nabi Nuh. Oh, gitu. Dawain istrinya, terus, dawain terus. Putranya 900 tahun. Amin. Ya. Anaknya masuk Islam enggak? Ya. Dari kita sebutkan. Bahkan beliau ya Allah kasih dia hidayah tidak dikasih. Ya. Itulah mulianya Islam itu. Alhamdulillah, ya. Dia masih Islam, alhamdulillah. Berarti ya tinggal kita aja lagi ya berjuang. Berjuang-juang kita ini pahala. Tapi suami saya enggak dosa kan, deh? Enggak. Sama di alam sana udah. Iya. Ada. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nanya nyimpang ya Pak Ustaz. Masalah warisan Pak Ustaz. Wah, ini berat ini. Jadi gini Pak Ustaz. Ya istilahnya tante saya juga deh nih ya. Dia punya suami, kan ada anaknya dua nih. Tapi anaknya kan tidak pakai nama binti ya, nama-nama ya, binnya ya, enggak dipakai itu satu. Terus pada waktu dia meninggal, warisan ini sudah dari waktu dari semasa hidupnya ini, dia punya rumah udah diserahkan kepada istrinya. Jadi udah bahkan udah saya kasih pokoknya. Jadi selalu nama istrinya dari pertama dia nikah sampai dia meninggal. Bahkan sampai dia pernah sempat ngasih surat ya Teh Yoh ya, bahwa ini rumah udah buat katelak gitu loh. Memang dia tidak bekerja. Iya. Nah sekarang permasalahannya kan dia kan nuntut nih anak tirinya nih. Iya. Ya kan? Tuh gimana tuh? Harta yang lain ada? Tidak ada. Tidak ada. Cuma rumah itu saja. Sedangkan rumah satu. Ya sekarang dia tidak punya pekerjaan dan pensiunnya cuma 1 juta dari. Tapi yang itu sudah diserahkan benar dan bersertifikat. Iya. Memang selalu atas nama tante saya terus kan dari pertama dia nikah sampai sekarang pun sampai meninggal pun. Dan memang sudah ijab juga kalau ini udah kepada istrinya. Berarti tidak ada warisan. Nah, hukumnya gimana tuh Ustaz? Enggak apa-apa. Tuh, ya. Itu harta milik yang diserahi. Ya. Jadi enggak dosa kan Ustaz ya? Enggak dosa. Karena dari awal sudah nama tante saya kan? Iya. Sudah bersertifikat, memang sudah diserahkan dengan ucapan yang sharih jelas ini milik kamu, ya. Bahkan seperti itu seharusnya misalkan suami istri ada suami istri, ya, nggak bisa ada kata-kata, ya, harta saya harta kamu, harus diperjelas, ya. Kalau mau dikasih ke saya silahkan kasih, jelas, rubah sertifikasinya, biar nggak ada harta
gonogini, ya. Kata gonogini ini yang bikin masalah ini. Ya. Enggak ada. Ya. Enggak ada harta gonogini. Harus jelas semuanya, harta istri yang mana, harta suami yang mana, ya. Sehingga ketika suami meninggal, yang dijadikan ya harta waris adalah hartanya saja. Apa yang diberikan sama istrinya berupa ya ranjang untuk tidur, rumah untuk tempat tinggal, ya, perhiasan-perhiasan, itu tidak ikut dalam ya harta yang harus dibagi-bagi nanti. Allah alam. Jadi ya, anak udah enggak ada kan? Jelas enggak ada. Apalagi dia melepaskan nama bintnya. Udah jelas-jelas itu udah enggak ini deh. Jadi saya enggak perlu takut sama itu. Banyak masalah. Assalamualaikum Ustaz, menyambung lagi di masalah tante saya. Urusannya memang panjang ya Ustaz ya. Dari berapa tahun tante? Tapi alhamdulillah memang kayaknya kesininya sudah semakin lebih baik. Iya. Tapi yang saya mau tanyakan, apabila tadi kan Ustadz bilang kalau misalnya dari suami, harta dari suami waris sudah yeah, langsung menjadi milik istri. Iya, yeah, kalau nah, diberi jelas. Kalau diberi jelas, ya. Yeah. Yeah. Ada akadnya jelas gitu. Iya, yeah, ini untuk kamu. Ketika di istri dapatkan kalimat seperti itu, ini rumah milik kamu. Kita rubah namanya cepat. Iya. Yeah. Yeah. Nah, kelanjutannya kalau misalnya kenapa-napa terjadi apa-apa dengan tante saya, setelah itu harta itu milik anaknya, anak tirinya, itu gimana Pak Ustadz? Enggak bisa. Enggak? Enggak bisa. Jadi yang sudah diberikan, misalkan nih sebelum orang meninggal, itu kan tadi wasiat ya, kecuali dia misalkan masih jadi harta yang dimilikinya sampai dia meninggal, maka itu jadi harta waris. Tapi kalau misalkan sudah diberi, maka tidak ada lagi ya, yang diberi itu sudah enggak bisa. Misalkan rumah yang sana saya wakafkan kepada yayasan fulan, sudah ngomong seperti itu sebelum meninggal, maka rumah itu tidak bisa masuk dalam ya harta waris seperti itu. Harus jelas. Iya. Iya. Iya, itu akad. Jadi kalau misalkan sudah dikasih, ya. Makanya ya, negara ini kan negara yang punya hukum, ya. Makanya harus di legalisasi, ya, harus diurus cepat suratnya benar. Itu nanti enggak bisa jadi seperti itu. Berarti wasiat itu di atas, misalnya gini Pak Ustadz, kalau saya misalnya mau tanya, di saat orang suami gitu sebelum meninggal, mereka mewasiatkan, itu berarti yang harus dijalankan syariat Islamnya dulu atau wasiatnya dulu Pak Ustadz? Wasiat itu dilakukan sebelum meninggal, ya. Jadi diumumkan wasiat, jadi seperti ini, wasiat harta sebenarnya enggak ada, wasiat harta itu enggak ada, misalkan nih ya, tadi kalau diberikan kepada istri, ini bukan wasiat, ini pemberian namanya. Tapi misalkan dia meninggalkan sepucuk kertas, ya, buat anak saya si fulan 20 juta. Atau misalkan kita katakan, dia katakan harta saya dibagi rata nantinya. Ini wasiat yang batil. Ini wasiat yang batal, enggak bisa dijalankan. Karena menyelisih syariat Islam. Jadi harta itu diatur menurut cara Islam. Ada pembagian-pembagiannya, ya. Jika anak perempuan dapatnya berapa, ya anak laki dapatnya berapa. Jadi enggak bisa dia yang berwasiat, aturan pembagiannya enggak ada. Islam yang atur. Berarti intinya kita tidak memprioritaskan wasiat itu sendiri ya, Pak Ustadz. Jadi wasiat yang paling besar sebelum meninggal adalah wasiat takwa. Wasiat takwa, wasiat-wasiat seluruhnya yang menyelisihi syariat Islam, ya, kita tinggalkan, walaupun itu yang wasiatkan adalah orang tua kita, dan kita tidak berdosa dengan meninggalkan wasiat tersebut. Tapi kalau wasiatnya wasiat yang syar'i, wajib kita lakukan, jalankan.
berdosa. Allah berfirman, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna." Setelah orang berwasiat, ya, ada yang merubah, kata Allah, maka dosanya ditanggung dengan orang yang merubah itu, ya. Merubah wasiat, misalkan, ya. Dia punya rumah 10, ya. Rumah yang 10 ini enggak bisa dia tulis wasiat, rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah A untuk anak saya ini. Karena ini pembagian. Nilainya kan enggak sama. Ya. Nanti rumah ini dikumpul semuanya, kemudian ditentukan berapa harganya baru dibagi sesuai dengan aturan. Tapi misalkan dia menyebutkan satu dari rumah yang 10 ini adalah saya wakafkan untuk yayasan fulan. Maka ini nanti kalau misalkan dia langgar, yang satu ini enggak dia wakafkan, dia ikuti, dia bagi, maka dia berdosa. Seluruhnya berdosa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu ya? Jangan masalah pembagian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi kalau misalkan pembagian yang lagi ditinggalin itu berupa kontrakan gimana Pak Ustaz? Jadi misalkan saya saudara berdua masih ada orang tua satu. Iya. Yeah. Tapi dikuasain kakak saya sendiri. Misalkan kita cuma dapat 5% doang, ibu saya sama saya gitu. Enggak bisa. Jadi harta tersebut dihitung, kemudian dibagi, ya. Dan hasil dari kontrakan itu juga adalah hasil yang mengikuti hasil pembagian warisan yang sesuai dengan syar'i, ya. Gini Pak Ustadz, karena kakak saya Katolik ya, jadi semau-maunya dia sendiri. Beda agama dia ya. Bapak Islam. Bapak Islam. Bapak meninggalnya. Seharusnya dia tidak dapat warisan. Seharusnya dia tidak dapat warisan. Sebagaimana hadis Nabi Sallam. Kata kakak saya, dia itu anak laki satu-satunya. Enggak boleh. Jadi enggak ada prinsip dia seperti itu, ya. Kalau di Padang lain lagi kan, ya. Anak laki-laki enggak dapat. Ini dia mau balas dendam sama orang Padang, ya. Ini enggak ada seperti itu. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya. Orang yang kafir itu tidak mewarisi harta. Sama seperti anak zina juga tidak mewarisi harta. Karena tidak bisa dinasabkan, jadi tidak dapat harta warisan. Pembunuh tidak mewarisi harta. Dia bunuh bapaknya, enggak dapat warisan. Ya. Dia kafir, dia tidak dapat warisan. Kenapa? Kalau dia kafir tidak dapat warisan, tidak dihukumi keluarga lagi, ya. Dia terputus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dia ya mengadu kepada Allah, ya, "Inna bani min ahli." Anakku itu ya Allah termasuk keluargaku. Apa kata Allah? "Innahu laisa min ahlika." Dia itu bukan keluargamu. Enggak dapat, ya. Jadi orang kafir tidak mewarisi harta. Allah a'lam. Iya. Jadi sebenarnya secara hukum ibu berhak. Kalau misalkan diurus secara hukum, ibu pasti dapat. Tapi kalau misalkan ya mau merelakannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin gini Pak Ustadz, kalau misalnya saya bisa singkat ceritanya. Apabila si anak tersebut anak tiri ya, kan dua anak tiri, sekarang ditinggalkan dua anak tiri dari tante saya ya. Dan mereka yang awal yang kita tahu itu adalah menginginkan harta tersebut. Dan sampai pada akhirnya mereka rembukan antara tante saya dengan kedua anak tiri berembuk, dan akhirnya mereka sepakat untuk menjual rumah yang atas nama tante saya. Iya. Tapi menjual rumah itu kepada salah satu anaknya. Dan dari uang tersebut itu dibagi sebagai warisan. Enggak, jadi dia enggak sebagai warisan. Lagi-lagi tidak sebagai warisan. Karena tadi milik tante ini, ya.
Jadi kalau misalkan mau dibahasakan pun, ya udah biar enaknya saja, kasih aja dia sebahagian. Ya, tapi bukan warisan. Bukan warisan. Itu sedekah saja. Karena jadi milik ibu ini, bukan harta peninggalan suaminya. Dan apakah nanti kemungkinan misalnya apabila terjadi apa-apa dengan tante saya, apakah kira-kira saudara gitu loh, kemungkinan berhak gak untuk menuntut saudara-saudara dari tante ya? Kalau misalnya kita ngomongnya itu adalah sedekah, kita sedekah, terus abis itu dibagikan di saat tante saya masih hidup, dan kalau misalnya ada apa-apa dengan tante saya, yang harta yang tinggal jatah sedikit ini. Jadi tadi kan apa istilahnya, ketika dijual dan mau diberikan pun itu kan sukarela saja. Sifatnya kan sukarela saja, ya. Enggak bisa dibaksa, dia harus diberi, enggak. Jadi berarti kan bukan sukarela. Dia harus diberikan sukarela saja. Sesukarela ibu aja. Ya misalkan mau diberikan sekian-sekian, maka tidak ada tuntutan yang lain karena memang tidak ada harta yang harus dibagi, ya. Iya. Ya itu dia. Nah, tapi dia punya seorang anak angkat. Emang yang merawat dia merawat itu gimana? Itu juga tidak dapat apa harta warisan, tidak bisa. Enggak bisa. Misalnya dia mau membuat wasiat gitu loh, Pak Ustadz. Jadi kasih masa hidupnya. Berarti mau kasih. Kasih masa hidupnya. Semasa hidup kasih nanti ya buat kamu ya jasa merawat saya ya sekian gitu. Jadi jangan nanti pada saat meninggal, kalau sudah meninggal dia jadi harta warisan, nggak bisa. Dan itu yang dibagikan kepada saudara adik. Iya. Dia sendiri hidup susah. Nah nanti ya kalau ini pertanyaannya agak sulit ya, jadi permasalahan ilmu faraid ya. Ada yang lebih ahli lagi ya. Jadi nanti misalkan kalau datang ustadz yang siapakah gitu ya, yang mengerti banget tentang ilmu faraid, ahsannya, afdalnya bertanya ya. Anak pribadi hanya mengetahui kulit-kulitnya ilmu ini ya. Takutnya juga ya terlalu dalam pertanyaannya. Anak ya. Rumit ya. Ya. Iya. Jadi udah lama juga enggak kelihatan kan? Iya. Ya itu dia. Jadi apalagi misalkan dia pun sudah bekerja dan sudah punya penghasilan. Ya, bahkan mungkin sebagian mereka sudah punya keluarga sendiri ya. Ngapain lagi dia misalkan menuntut dari ya orang tua? Dan memang tidak ada harta yang ya ditinggalkan untuk jadikan waris ya. Harta, tanah, rumah tersebut sudah sertifikatnya sudah jauh hari menjadi ya milik ya bibi tadi ya. Jadi tidak bisa lagi dituntut. Secara hukum tidak dan secara agama tidak. Allah a'lam bishawab. Cukup? Beliau sudah lama nunggu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan zaman udah mulai aneh ya Tat ya, yang namanya udah akhir zaman ya Tat ya, yang namanya LGBT sama narkoba kan udah pada umum bangetnya. Iya. Nah sekarang Ana mau minta tips-tipsnya aja kalau buat ngajarin tauhid ke anak dari usia belia gitu, tips-tipsnya kayak gimana aja gitu. Assalamualaikum. Baik. Jadi tentunya kalau tips tentang tauhid ini ya si orang tua harus belajar tentang tauhid ya, dan seperti yang Ana sebutkan tadi ilmunya sangat banyak sekali, dalam sekali. Kitab-kitab yang membahas tentang tauhid ini ya banyak sekali dan mesti harus diselesaikan oleh para orang tua sehingga mereka mengenal dan memahami qawaid atau kaidah-kaidah dasar paling tidak ya untuk membangun tauhid.
Seperti tadi yang kita bahas, salah satunya adalah tentang niat, ya. Apakah niat rusak dengan ini? Dan masih banyak yang lain dari kaidah-kaidah tersebut yang mesti, ya, dipahamkan kepada anak. Apalagi misalkan sudah sampai mereka pada taraf berpikir, ya. Misalkan anak bertanya, di mana Allah? Kita berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Ya, anak-anak itu kan polos, ya. Kita harus pahamkan kepada mereka. Tentunya dengan jawaban-jawaban yang bisa kita jelaskan agar mereka paham. Di mana Allah? Di langit. Di mana itu langit? Kan bercabang terkadang pertanyaannya, ya. Hal-hal yang seperti itu mesti bagi orang tua untuk memahaminya. Jadi tipsnya, orang tua harus belajar, dan orang tua harus berusaha mengamalkan apa yang dipahami, ya, apa yang dipelajarinya harus dipraktekkan dengan sebagaimana ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan yang telah dijelaskan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ilmu yang tidak teramalkan itu susah disampaikan. Susah orang sampaikan, misalkan kita sampaikan sebuah pemahaman kepada khususnya anak, ya. Kalau kita sendiri tidak ngerjakan, ya. Banyak melihat, ya, orang tua yang bagus, ya, arahannya terhadap anaknya salat, tapi dirinya sendiri tidak menjaga salat atau mengarahkan anaknya untuk, ya, mengenakan hijab, ya, tapi, ya, ibunya misalkan tidak berhijab dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh akal mereka. Jadi ilmu, ya, ilmu insyaallah dengan jembatan ilmu akan mudah bagi kita untuk menerangkan tentang tauhid ini kepada anak, dan tentunya yang paling mudah terlebih dahulu, ya. Allah a'lam bishawab. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masih melanjutkan yang tadi. Iya. Silakan, Ibu. Karena, ya, kegalauan hati tante saya ini. Iya. Jadi saya bilang, yang saya tahu juga anaknya sebetulnya kalau agamanya diperdalam, maksudnya dengan nasihat sang ibu, walaupun ibu tiri gitu, ya, insya Allah kan bisa melumer, yang bisa membolak-balikan hati hanya Allah. Iya. Yeah. Saya bilang seperti itu, cuman tante ini nanya bagaimana caranya, doanya supaya, yeah, anak tersebut bisa hatinya berbalik, bisa memahami apa yang telah dia lakukan kepada, yeah, ibu tirinya, karena ibu tiri itu setahu saya juga tetap ibu. Karena dia, yeah, adalah istri dari bapaknya, yeah, betul. Yang saya tahu sih seperti itu. Terima kasih, seperti Pak Ustaz. Itu. Jadi tidak ada doa khusus sebenarnya jika kita menginginkan kebaikan dari seseorang, ya. Tapi di sana dalam Al-Quran, ya, disebutkan bagaimana ibu dari Maryam alaihissalam, ya, sebelum lahirnya dia mendoakan, ya, apa yang ada di dalam janin ini agar Allah lindungi dari godaan syaitan. Sehingga dia berdoa, ya, Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitanir rajim. Maka kiranya doa ini yang paling bagus sebenarnya. Kalau dia perempuan, maka kita doakan Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitanir rajim. Ya. Doa ini sangat luar biasa, ya. Dibaca oleh ibunya Maryam alaihissalam. Ya. Ya Allah, aku memohonkan perlindungan kepadanya, kepada Maryam ini, ya, dan keturunannya dari gangguan syaitan. Apa kata Rasulullah? Ya. Allah mengijabah doa ini, dan bahwa hanya ada dua bayi saja yang tidak disentuh oleh syaitan pada saat dia terlahir, yakni Maryam dan Isa alaihissalam. Tidak disentuh oleh syaitan pada waktu lahir. Nah, jadi kita katakan semua gangguan-gangguan itu bermuara pada was-was syaitan. Semua gangguan bermuara kepada was-was syaitan. Bisa kita pelajari dari surat An-Nas, ya. Di sana kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah dengan memuji Allah dengan banyak pujian. Kemudian permintaannya cuma satu, min syarril waswasil khannas. Berbeda di surat Al-Falaq, kita memuji Allah cuma satu kali, permintaannya empat, ya. Jadi ada hubungan antara surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
bahwa ya, tempat bermuaranya gangguan itu adalah syaitan, bisikan syaitan. Seperti disebutkan dalam hadis qudsi, ya, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku menciptakan hambaku seluruhnya dalam keadaan lurus. "Faja'atuhum syaitan fajtaratuhum 'an dinihim." Kemudian syaitan mendatangi mereka dan menggelincirkan mereka dari agama mereka. Jadi mungkin kiranya anak ini juga, ya, tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah salah satu dari gangguan syaitan. Ketika kita mohon kepada Allah agar memperbaikinya, maka kiranya doa tersebut bagus, ya. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Atau doa yang lebih umum, ya Allah berikan di hidayah. Bisa dengan berbahasa Indonesia, ya. Kalau kita tidak menemukan, ya, doa dengan lafaz bahasa Arab, boleh dengan bahasa apapun bisa. Allah Maha mendengar dan Maha pemberi. Allah alam bisawab. Ya, doakan ibu, ya, bahasa Indonesia saja, ya. Allah mendengar. Kita cukupkan dengan, ya, masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.